Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan cara membuat pajangan merak dari stik es krim. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah stik es krim, cat akrilik, kuas, dan lem tembak. Langkah pertamanya adalah rekatkan stik es krim menyerupai kipas seperti ini. Setelah itu kita buat yang kedua, tapi ukurannya sedang, lebih kecil dari yang tadi, dan jadi dua seperti ini, sedang dan besar. Setelah itu satu stik es krim kita bagi dua untuk bagian depannya, jadi seperti ini, dan rekatkan menyerupai kipas lagi seperti yang tadi. Setelah itu kita bikin bagian tubuhnya. Kita rekatkan 4 stik es krim besar dan 3 stik es krim yang sedang. Lalu masuk ke tahap pengecatan. Menggunakan warna hijau yang sesuai dengan bulu merak. Menjadi seperti ini. Setelah itu diberi detail seperti warna kuning di pada ujung stik es krim dan ditimpa untuk warna biru. Warna biru bulat seperti pada merak asli. Setelah itu kita bikin bagian kepala. Dua stik es krim yang kecil direkatkan dan bikin untuk seolah-olah itu paruhnya. Rekatkan badan dan kipasnya itu. Oke, menjadi tiga itu. Dan kepala di ujung depannya. Setelah itu siapkan kardus bekas, cat dengan warna hitam. Setelah itu rekatkan bagian tubuh merak ke kartonnya. Sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.